Oke, okay, Shalom. Selamat sore. Apa kabar? Are you good? Saudara baik semuanya. Judul daripada uh, Firman Tuhan di hari kebangkitan ini judulnya Death and Life atau uh, bahasa indonesia Kematian dan Kehidupan. Dan ada dua hari besar di dalam uh, kalender orang Kristen, ya yaitu yang pertama adalah Natal dan kedua adalah Pasca. Setuju? Oke, okay. uh, saya ambil judul ini karena ada hal yang unik di dalam uh, tiga hari dari kita kemarin hari Jumat, tepatnya musim dari hari Kamis malam, ya kan? Kalau di Katolik itu ada uh, apa namanya Kamis Suci, gitu kan? Itu sudah mulai prosesi uh, penyaliban daripada Juruselamat atau Yesus Kristus. Nah, di dalam kronologis atau prosesi itu ada dua hal yang paling penting yaitu kematian dan kebangkitan setuju setuju kematian dan kebangkitan saya akan bacakan tanpa penghayatan dan perenungan yang dalam terhadap penderitaan dan kematian Kristus maka kebangkitannya hanyalah sebuah perayaan agamawi saja kita pakai baju warna-warni, kita nyanyi sambil lompat-lompat, semua cuma selebrasi religius sebuah uh, apa namanya kegiatan agama. Kalau saudara dan saya tidak mendalami, merendungi dalam tentang kematiannya, pernahkah bapak ibu berpikir, teman-teman semua berpikir, mengapa penyaliban Kristus? Semua sudah pernah nonton filmnya, bukan? Sadis enggak penyaliban Yesus? Sadis gak? Yang paling sadis film yang terakhir The Passion of the Christ, betul? Di dalam Yesaya 52, nanti saudara bisa cari aja di rumah. Itu dikatakan begini. Waktu Yesus di atas kayu salib, wajahnya itu begitu buruk sekali, begitu rusak sekali, damage dikatakan. Hancur, rusak. Saya pernah lihat ada seorang pelukis Belanda, saya cari di internet lukisan itu sudah nggak ada lagi tuh yang dia mendapat katanya pewahyuan melukis wajah Yesus yang terakhir waktu di atas kayu salib. Waktu itu ditampilkan waktu saya hadir di dalam ibadah tersebut kita tidak ada yang tahan lihat wajah seperti itu. Kenapa? Karena itu persis seperti Saudara tuangkan sekaleng kornet beef, daging kornet beef terus Saudara hancur-hancurin persis seperti itu warna merah, enggak tahu hidung yang mana, dagu yang mana, tulang pipi yang mana, semua udah hancur berantakan cuma warna merah saja. Makanya Yesaya bilang begitu buruk rupanya sampai orang kalau lihat orang gak mau lihat. Sampai ada satu artikel bilang gini, orang udah gak tahu ini yang tergantung ini manusia atau hewan. Karena dijagal seperti itu. Paku yang di tangan Yesus dan di kaki Yesus itu panjangnya 12 cm. Katanya seperti panjangnya paku rel kereta api. Siapa di sini yang pernah ketusuk jarum? Saudara pernah ketusuk jarum? Oke, okay, tulang ikan karena mau buru-buru, ya kan? Udah lapar, makan ikan atau udang itu kan ada, ada, ada durinya. Begitu ketusuk, saudara dan saya udah maki-maki. Aduh, kurang ajar! Ini bukan duri, ini paku, dan orang yang tergantung di kayu salib sengaja digituin supaya susah nafas. Saya sekarang ini lagi susah nafas. Tapi saya tahu Yesus di atas kayu salib jauh lebih susah nafas. Karena waktu dia menafas dia harus tarik setiap berat badannya untuk bisa masukkan oksigen ke paru-paru. Pertanyaan, mengapa harus dibuat sedemikian brutal, sedemikian sadis, sedemikian kejam itu kalau di, di saya nggak tahu lagi itu yang ditaruh ratingnya atau ditaruh apa tuh namanya tuh. Usia yang harus nonton tuh. Itu mungkin triple R. R, 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 R. Karena kenapa? Penuh dengan violence. Sangat brutal. Gak patut ditonton. Pertanyaan, kenapa harus sedemikian brutal? Kenapa harus sedemikian sadis? Penyaliban Yesus. Kenapa enggak? Oke. Okay, uh, bersalah. Pasukan siap. Tembak pakai panah, pakai tombak. Sebenarnya pernah pikir itu? Atau hukum pancung karena zaman dulu sudah ada hukum pancung Dipancung aja selesai, cepret selesai. Tetap kita selamat. Tapi kenapa harus ada jatuh wajahnya hancur? Dikatakan waktu mereka katanya kain kafan yang dibungkus membungkus Yesus itu ditemukan dan diteliti itu tulang 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 bahunya itu lepas 20 cm jaraknya saudara tahu lengannya itu terpisah karena menahan beban tubuhnya. Yesus diperkirakan 70 kilo lebih. Kenapa harus begitu brutal? Saya mau kasih tahu saudara satu berita yang harusnya saudara hancur hati kalau saudara dengarin. Karena Allah Bapa di surga mau kasih tahu buat kita dosa saudara dan saya sangat serius. Gak main-main. Dosa saudara dan saya sangat serius. Makanya, dia mau kasih tunjuk, dia kasih seperti display. This is your sin. Ini dosamu serius banget, kotor banget, gelap sekali, kelam sekali, jahat sekali. Dia mau kasih display buat semua orang. Begitu mengingat penyaliban itu, supaya tahu ini nggak main-main. Tuhan bukan mati seperti itu, hanya untuk urusan, nggak ada duit. Tuhan mati seperti itu bukan hanya urusan belum dapat jodoh. Tuhan mati seperti itu bukan karena saudara ada keributan dalam rumah tangga. Ketidakcocokan suami istri. Tuhan mati seperti itu bukan perekonomian karena pandemi. Covid-19. More than that lebih daripada itu. Yaitu dosa. Sehingga harus dia kasih tahu buat kita lewat penyaliban. Karena dia Tuhan, kenapa dia nggak bikin singkat saja kematian Yesus Kristus. Bisa kan? Tapi dia bikin begitu panjang. Begitu brutal, begitu kejam, begitu sadis. Dia mau kasih tahu. Seperti itu dosa saudara dan saya di hadapan mata Tuhan. Begitu jahat. Begitu rusak, begitu hancur. Dosa saudara dan saya adalah problem yang paling mustahil untuk diselesaikan oleh siapa saja, terkecuali oleh Yesus Kristus. Amin, amin. Saudara mau pakai apa saja? Makanya Yesus pernah bilang, "Untuk apa engkau punya seisi dunia ini? Engkau punya semuanya di dalam dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawa." Artinya dosa kita nggak bisa ditebus dengan apa-apa yang lain nggak bisa, karena di dalam Perjanjian Lama sudah dicoba, bukan pakai burung merpati, pakai sapi, pakai kerbau, pakai domba yang tidak bercacat. Saudara bayangin kalau Yesus tidak mati di kayu salib, ibadah kita sore hari ini bakal kotor banget. Bener nggak? Ada tai kambing di sana, ada tai sapi di situ, tuh oh, bener nggak sih? Karena kita harus datang bawa korban binatang. Tapi dia buat, saudara dan saya bisa duduk pakai minyak wangi, perfume, duduk manis seperti ini, beribadat tanpa repot-repot, tanpa susah payah, karena dia tergantung di kayu salib. Saudara bisa angkat tangan nyanyi, haleluya, terpujilah nama Tuhan, tanpa susah payah, bahkan kadang-kadang kita malas juga bukan tepuk tangan karena salib. Inti daripada pasca cuma dua yang tadi saya katakan. Kematian dan kebangkitan atau kehidupan Tuhan. Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Sesuatu yang dinamakan bangkit kalau sudah mati terlebih dahulu. Hei benar gak sih? Setuju? Sesuatu yang disebut bangkit itu kalau mati. Makanya Yesus buat buat perumpamaan seperti ini di dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 24, perumpamaan biji gandum saya bacakan buat semuanya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Saya sengaja ambil satu ayat sebelumnya. Kenapa? Karena banyak orang salah menafsirkan ayatnya yang ke-24. Jadi dia bilang dulu, "Anak manusia mau dimuliakan," artinya apa? Mau disalibkan dan dibangkitkan nanti pada hari ketiga aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati ia tetap satu biji saja tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah menurut Bapak ibu kira-kira bicara tentang siapa gandum itu nah, tentang Yesus Yesus kasih tahu mereka dalam perumpamaan seperti biji gandum kalau tidak mati tidak bisa bangkit dan tidak bisa ada kehidupan baru yang keluar yang memberkati banyak orang. Dia akan tetap satu saja. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, Yesus tetap ada di Israel, di Timur Tengah. Yang diberkati orang-orang di sana tetapi karena dia mati, jatuh ke dalam tanah, dikuburkan, dia bangkit. Saudara dan saya menikmati buah yang begitu banyak, keselamatan daripadanya. Ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang menerima keselamatan tersebut. Jadi, prinsipnya adalah kalau ada kebangkitan, harus dimulai dari kema kematian. Dan rasul yang menulis dua pertiga daripada uh, perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus, mempunyai hasrat, mempunyai keinginan. Dia ingin mengenal, kata 'mengenal' di sana itu dalam bahasa aslinya mengalami tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Saya bacakan. Yang ku kehendaki, ini Rasul Paulus. Ialah mengenal dia, siapa lagi? Yesus. Dan kuasa kebangkitannya, dan apa lagi? Persekutuan penderitanya di mana aku menjadi apa? Serupa dengan dia. Di dalam apa? Kematian. Ada satu keinginan hasrat daripada Rasul Paulus ini dia ingin mengenal Tuhan dari dua sisi tadi. Kematiannya dan kebangkitannya. Karena dia tahu kebangkitan tidak akan ada kalau tidak ada kema kematian. Sehingga dia, dia katakan di sini bahwa saya ingin mengalami, mengenal Yesus. Bukan hanya kebangkitan saja. Selebrasi, haleluya, hore, Yesus sudah bangkit. Tapi dia mau juga mengalami persekutuan. Dalam bahasa lain dibilang partisipasi dalam penderitaannya. Partisipasi, ikut di dalam penderitaannya di mana dia si Paulus menjadi serupa dengan Yesus. Ada kematian, ada kebangkitan. Kematian Yesus berurusan dengan semua manusia lama kita dan masa lalu kita. Amin. Amin. Makanya kalau saudara waktu baptisan dan ya saudara baptis air, waktu pendetanya atau hamba tuannya celup saudara dengan ini aku memberitiskan kau, mati bersama-sama dengan Kristus waktu saudara masuk dalam air itu seperti dikuburkan, ya makanya nggak boleh separuh-separuh katanya, mesti dicelupkan semua, nggak boleh ada hidung sedikit yang keluar karena orang kubur orang mati nggak pernah ada hidungnya di keluar dari permukaan tanah bukan, harus dicelupkan seperti dikuburkan dalam tanah. Artinya apa? Semua manusia lama saudara, kehidupan lama saudara, semua yang bersifat masa lalu Masuk di air selesai. Begitu saudara keluar, saudara disebut dengan manusia baru atau ciptaan baru. Dengan apa masa depan yang baru? Makanya, ada lagu bilang begini: "Karena dia hidup, ada hari esok. Karena kebangkitannya, saudara keluar. Waktu baptisan itu, ada hari esok." Oke, kalau saudara tetap dalam had, air nggak keluar-keluar. Enggak ada hari esok. Artinya saudara sudah selesai di bawah. Karena saudara bangkit bersama-sama dengan dia, ada hari esok. Manusia baru kita secara rohani, kita mempunyai harapan untuk hari esok. Jadi Paulus mengerti hal ini. Bahwa ada kematian, menguburkan, menyalipkan semua manusia lama saudara dan kehidupan lama saudara. Semua dosa saudara. Hei, tidak ada dosa yang paling keji, yang paling jahat, yang paling gelap, yang tidak bisa diampuni. Oke, okay? Dan juga semua orang yang paling keji, yang paling jahat, yang paling bobrok. Semua punya kesempatan untuk masa depan. Ketika dia keluar dari air itu yang melambangkan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Tuhan janji manusia baru. A new creation. Puji Tuhan dia sudah bangkit. Kalau tidak, saya nggak tahu dah kita mau kemana. Karena ada ayatnya bilang begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Maka apa? Sia-sia. Maka -sia. ayat bilang begini, kita adalah orang yang paling malang. Yang paling apa tuh? Malang itu apa? Paling 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 sedih, konyol banget. Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan kita masih hidup di dalam apa? Dosa. Sekali lagi. Mengapa Tuhan bikin penyaliban yang begitu sadis dan brutal. Dia mau kasih tahu semua akar persoalan dalam kehidupan manusia. Saudara nemit, saudara sebutkan, keluarga, keuangan, hubungan dengan orang lain, komunikasi, pekerjaan, ekonomi, ujung-ujungnya pasti ada dosa di sana. Ada amin di rumah Tuhan. Sehingga Tuhan sudah tahu persoalan masalah terbesar dalam kehidupan manusia bukan kurang uang. Bukan tidak punya pekerjaan. Memang itu susah. Tapi persoalan terbesar dalam kehidupan manusia. Ada dosa di sana. Maka dia bilang kalau dia nggak bangkit. Kita masih tetap dalam dosa kita. Dan saudara bisa bisa bayangkan kita hidup berputar-putar terus. Dengan manusia lama kita. Dengan kehidupan lama kita. Kita nggak akan pernah maju-maju. Tetapi puji Tuhan dia bangkit, sehingga akhirnya kita disebut apa? Jadi di dalam Kristus kita adalah apa? Ciptaan, katakan ciptaan baru. Sekali lagi ciptaan baru. Ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara harus yakin, karena baca ayat ini, saudara pendekatannya jangan pakai pikiran. Saudara baca ayat ini, saudara pendekatan pakai iman. Bahwa di dalam Kristus, saudara sudah ciptaan baru. Amin. Karena kalau saudara pakai pikiran, akan muncul seperti ini. Tapi Pak, kok masih gini-gini aja? Saudara paham maksudnya? Kok masih gini-gini aja? Masih nakal-nakal sih Pak. Masih nyerempet-nyerempet dosa. Saya tahu. Masih suka Pak, kadang-kadang. Hei, kalau dosa tidak enak, <guruh> manusia tidak akan suka. Benar gak sih? Benar gak? Kalau dosa itu tidak enak, saya rasa semua orang tidak suka bikin dosa. Tapi karena dosa itu enak. Makanya semua orang suka. Kita nyerepet-nyerepet Pak. Tapi saudara harus pendekatan ini dulu dengan iman. Bahwa ya sudah. Saudara dan saya sudah ciptaan baru. Karena waktu Yesus mati di kayu salib dia dibangkitkan secara rohani di dalam roh saudara waktu saudara terima dia sebagai juru selamat. Hari itu juga you are the new creation. Saudara ciptaan yang baru secara roh dan itu mesti diterima dengan iman bukan dengan akal manusia. Nah sekarang persoalan kemudian muncul lagi. Nah terus gimana pak kalau apa namanya masih begitu-begitu saja ya. Ciptaan baru tapi masih begitu-begitu saja. Nah tadi saya bilang Prinsipnya adalah semua kebangkitan yang menuju kehidupan harus dimulai dari, dari proses mana? Ke ma kematian. Jadi kalau saudara mau ciptaan baru, saudara mau jadi ciptaan baru, saudara mau bangkit dengan mempunyai hidup yang baru, harus dimulai dari kematian. Karena kemat kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Jika tidak ada proses kematian manusia lama saudara, yang masih suka nyerempet-nyerempet karena dosa itu masih enak. sejarah proses kematian di sana maka tidak ada kebangkitan manusia baru. Secara roh, secara iman betul kita sudah ciptaan baru. Tapi secara proses saudara dan saya masih punya darah dan daging. Betul gak sih? Dicubit masih sakit. Pikiran sekali-kali suka konslet. Diam-diam pikiran kotor lewat aja. Betul? Diam-diam aja iri hati bisa muncul. Padahal sudah percaya, sudah jadi orang Kristen, sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, sudah sudah lahir baru. Betul, karena secara proses jasmaniahnya saudara dan saya harus mengalami proses kematian setiap hari. Untuk apa? Manusia lamanya itu yang masih ada di dalam diri kita. Oke. Okay. Makanya kekristenan itu disebut sebagai kematian tiap hari atau penyangkalan diri setiap hari, self denial. Seseorang bernama John MacArthur bilang begini. The true gospel is a call to self denial, not a call to self fulfillment. Injil yang benar itu adalah sebuah panggilan buat kita semua untuk apa? Saya pakai bahasa yang lebih sederhana bunuh diri. Self denial itu kayak bunuh diri. Diri siapa? Diri kita sendiri. Manusia lama kita, daging kita, keinginan kita yang 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 Paulus bilang, saya mau melakukan yang baik tapi hal yang tidak baik yang saya lakukan. Saudara pernah mengalami seperti itu? Ih, kok pura-pura enggak pura tahu ya. Nonton bola sama baca Alkitab pilih mana? Jangan munafik ke gereja sama jalan-jalan ke mall pilih mana? Jangan munafik. Ya? Ngafe sama ikut komsel pilih mana? Oh ya Pak, supaya win-win solution kita komsel di kafe aja Pak, jadi dapat dua-duanya. Karena daging kita ini masih masih mau ke sana. Sehingga dia bilang bahwa kekristenan adalah self denial, penyangkalan diri Mematikan diri kita sendiri, manusia lama kita dan segala keinginannya itu setiap hari. Pernah dengar ayat berkata bahwa pikul salib? Pernah dengar itu? Yesus bilang kalau engkau mau mengikut Aku, engkau harus memikul salib. Loh, kok Yesus kan sudah pikul salib? Kenapa saya harus pikul? Oh iya, karena saudara masih punya manusia lama, daging saudara, yang saudara harus kill bunuh setiap hari. Amin. Tidak ada proses instan. Satu kali langsung pendeta tupan tangan selesai urusan. Enggak ada Bapak Ibu. Setiap hari saudara dan saya punya godaan. Karena kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan godaan. Masih bisa Bapak Ibu. Pendeta masih bisa jatuh hamba Tuhan. Masih bisa berdosa. Karena kita bahwa manusia daging kita sedang disalibkan setiap hari dan ini ayatnya sebab jika kita telah menjadi satu dengan yang menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya nah, kematian kan kebangkitan tidak ada kalau tidak ada kematian kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan kita kalau saya tanya berapa banyak bapak ibu yang mau kebangkitan Tuhan dalam hidup Saudara semua pasti, wih kebangkitan, Bos. Berkat. Hidup dipulihkan. Betul? Keluarga dipulihkan, perekonomian dipulihkan, Pak. Amin, puji Tuhan, tetapi ingat, semua dimulai dari proses kema kematian. Karena akar masalahnya ada di situ. Ada sesuatu yang harus Saudara dan saya matikan baru bisa muncul kebangkitan. Jadi percuma saudara dan saya selebrasi kebangkitan kita, keluar-keluar kebangkitan. Tetapi tiap hari kita nggak ada matikan sesuatu di sana. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut di salibkan. Nah ini yang penting. Manusia lama harus disalibkan setiap hari. Supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Disalibkan. Saya mau, saya mau anjurkan kalau bisa buat teman-teman semua. Jangan baca ayat separoh-separoh. Oke. Okay? Karena saudara muda salah interpretasi. Saudara mesti baca ayat lengkap. Ayat 21 sampai 24 intinya begini. Manusia lama itu harus ditanggalkan. Dan mengenakan manusia bah, baru. Jadi seperti baju kira-kira gitu. Contohnya baju kita yang lama itu yang kotor, yang kumal, yang bau ya. Bau pesing segala macam itu. Saudara harus tanggalkan buka, saudara kenakan yang baru. Nah, itu yang disebut dengan 21 sampai 24. Intinya seperti itu. Tanggalkan manusia lama, pakai manusia apa? Dengan cara apa? Disalibkan manusia lama. Apa yang disalibkan? Ayat 24 dan mengenakan masih baru untuk kendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Ayat 25 bilang gini, "Karena itu, buanglah apa dusta, mulai." Ya kan? Salib dulu satu, dusta. Berkatalah yang benar seorang kepada yang lain karena kita sesama anggota. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita paling sering berdusta pada saat kita alasan buat orang lain. Benar enggak? Rata-rata kita alasan buat teman kita itu dalamnya itu ada kebohongan. Eh kemana lu? Sibuk. Padahal gak sibuk. Dusta. Siapa di sini yang gak pernah dusta? Adakah? Saya mau cek saja. Ada yang gak pernah bohong? Kalau saudara angkat tangan, hari ini saudara berbohong. Gak mungkin. Apalagi? Apabila kamu menjadi marah, marah. Kena lagi. Salibkan lagi marah. Jangan sampai matahari terbenam. Ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini hal-hal yang saudara dan saya harus lakukan tiap hari. Ayat 28, jangan mencuri. Saya nggak pernah mencuri pak. Ayam, motor nggak pernah. Tapi curi hati gadis-gadis saya sering pak. Ya eh, sama juga mencuri itu namanya. Akhirnya koleksinya banyak. Tinggal pilih. Seleksi di antara koleksi. Janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor. Saudara baca, saudara pikir gampang, ya coba saudara praktekkan tiap hari. Ayat 30, jangan menduakan roh kudus. Jangan ada kepahitan, buang kegeraman, kemarahan, pertikaian. Ya. Hendaklah itu dibuang dari antara kamu supaya Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih. Suara lemah lembut. Ini penyaliban saudara. Ini masih banyak lagi. Bapak ibu cari aja teman-teman cari di surat Rasul Paulus. Begitu banyak hal-hal serakah, iri hati, sombongnya saudara harus bunuh. Saudara harus salibkan tiap hari. Setiap sifat atau perbuatan lama yang dimatikan atau disalibkan maka akan muncul sifat dan perbuatan baru yang keluar dari kita. Setuju? Setuju? Saudara salibkan kepahitan maka muncul sesuatu yang manis dari hidup saudara. Saudara salibkan yang namanya kemarahan maka akan muncul kelemah lembutan dari akan bangkit sehingga prinsipnya adalah mati dulu baru bangkit. Pak susah nggak kerjain begitu? Ya, enggak juga sih. Kenapa? Karena kita enggak sendirian. Ayat ini bilang, "Ketika saudara dan saya setiap hari menyalipkan diri kita, daging kita, supaya kita bisa mengeluarkan sesuatu yang bangkit, keluar dari diri kita, ciptaan yang baru itu, kita enggak sendirian." Kenapa? Karena bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya bekerja di mana, bekerja di mana dalam diri saudara. Saudara percaya itu? Percaya itu? Karena saudara dan Tuhan sekarang menjadi sekutu bukan seteru. Karena saudara dan Tuhan membenci hal yang sama, yaitu dosa. Saudara paham maksud saya? Karena saudara dan Tuhan di pihak yang sama, kita sama-sama membenci hal yang sama yaitu namanya do dosa. Kalau tadinya sebelum saudara bertobat, saudara di sisi seteru. Dosa saudara suka, di sisi Tuhan dia nggak suka dia benci. Makanya Yesus dihancurkan di kayu salib itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat benci sama dosa. Sehingga sekarang saudara berdiri side to side sepihak dengan Tuhan. Sekutunya Tuhan. Saudara benci hal yang sama. Dia pasti tolong kita. Amen. Dia pasti tolong kita karena kenapa? Kita benci hal yang sama. Sehingga dia akan beri kuasanya buat saudara dan saya. Supaya kita setiap hari kita salibkan. Sehingga kuasa kebangkitannya bisa keluar dari diri kita. Yaitu ciptaan yang baru. Amin. Yesus sudah mati buat saudara. Di atas kayu salib. Maka kita harus mati buat Yesus setiap hari. Supaya kuasa kebangkitannya nyata di dalam setiap hati kita. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.